Bang? Bang Sultan? Ini Bu Gurunya sudah kirim materi loh, Bang. Bang? Abang? Astagfirullahalazim, Abang. Bunda cariin kemana-mana suruh belajar. Rupanya Abang sembunyi di sini. Sambil main HP pula lagi. Belajar sana? Enggak, Bunda. Loh, kok enggak? Terus gimana bisa pinternya Abang kalau enggak mau belajar? Pokoknya Sultan enggak mau belajar. Belajarnya cuma baca nulis, baca nulis. Sultan kan capek. Pokoknya Sultan enggak mau belajar. Enggak seru, enggak asik. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Masuk, Bunda. Permisi, Bu. Saya bundanya M. Sultan Zubair. Iya, Bunda. Ada yang bisa saya bantu? Begini, Bu. Anak saya itu susah banget disuruh belajarnya, Bu. Pas saya suruh belajar, jawabannya males, Bun. Terus katanya lagi, Bu, pembelajarannya nggak seru, Bun. Nggak asik. Saya kan bingung jadinya, Bun, harus gimana. Saya minta solusinya ya dari Ibu selaku gurunya. Soalnya saya udah habis ide, Bu. Oh gitu ya, Bunda. Makasih ya, Bunda, atas informasinya. Akan segera saya tindak lanjut. Minta tolong saya ya, Bu, ya. Iya, Bunda. Kalau gitu saya permisi dulu ya, Bu. Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan, Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok melamun, Bu Siska? Kenapa, Bu Siska? Ini loh, Bu Des. Tadi ada salah satu orang tua murid yang datang menjumpai saya. Oh, gitu. Saya punya ide nih, Bu. Gimana kalau Ibu bikin pembelajaran yang interaktif dan juga seru? Artinya, media pembelajaran Ibu bikin itu sesuai dengan karakteristik anak yang Ibu ajarkan. Gimana? Bisa kita coba loh. Wah, bagus juga idenya tuh, Bu. Tapi gimana caranya ya? Bang Sultan, sini Bang. Ibu gurunya kirim game nih. Gimana, Bunda? Belajar senang, guru senang, murid senang, Bunda pun ikut senang.